para juragan, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Kitra Motor dan Nusa Indah Mobil. Dan sekarang saya mau menawarkan mobil yang baru masuk di showroom saya, yaitu Nissan Livina tipe VE tahun 2019 automatic. Mobil ini kelasnya sama seperti Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan juga Mitsubishi Expander. Dari segi mesin juga kurang lebih sama. Cuman mobil ini kehebatannya adalah harganya lebih murah dibandingkan ketiga brand tersebut loh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena brandnya aja kalah. Cuman sebenarnya kalau dibawa ya dari ketiga mobil tersebut pesaingnya ya, saya lebih menyukai mobil Nissan ini. Larinya lebih enak kalau menurut saya. Terus juga lebih mantep lah kalau jalan gitu. Itu menurut saya. Cuman kalah pamor aja sih dibandingkan merek-merek sekelasnya. Dan untuk harga spare part mobil Nissan ini juga kurang lebih dengan Expander, Rush, dan Terios itu sama. Jadi kalau menurut saya sih ini bisa jadi pilihan yang baik ya, karena harganya memang jauh lebih murah dari ketiga brand tersebut. Dan untuk harga, saya buka harga di 215 juta itu bisa nego. Dan yang paling menarik dari mobil ini adalah DP-nya bisa 0. Nah, hanya 0 saja DP-nya, murah meriah. DP 0% berlaku untuk data KTP seluruh Indonesia. Itu saya terima dimanapun kalian berada, bisa saya terima. Kalian cuman cukup mikirin bayar cicilannya aja ya, gak usah ngumpulin DP-nya. Karena DP-nya cuman 0 saja kan ya. Dan untuk kilometernya adalah 92 ribuan ya, pemakaian sehari-hari ya untuk mobil yang sudah 4 tahun. Masih so-so lah, tapi mobil ini terawat di Nissan ya, service record. Dan berikut adalah rincian detail dari cicilannya. Nah gimana juragan, bila kalian tertarik bisa langsung hubungin saya aja di nomor yang tertera di sini. Jika kalian mau video-video lainnya jangan lupa subscribe dan like videonya. Thank you very much, bye bye.